Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan elektabilitas pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya pada Pilgub Jakarta 2024. Elektabilitas RK Suswono berada di angka 51,8 persen. Pramono Anung Rano Karno berada di angka 28,4 persen. Sementara Dharma Pongrekun Kunwardana di 3,2 persen. Sisanya sekitar 3,9 persen responden ini memilih untuk tidak memilih atau golput. Sementara masa mengambang sekitar 12,8 persen. Survei dilakukan 6 sampai 12 September 2024 dengan menggunakan sampel sebanyak 1.200 responden dengan toleransi kesalahan sebesar 2,9 persen. Lantas saudara, lembaga survei Indonesia, atau LSI, ini merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024 di mana RK Suswono ini meraih elektabilitas uh, tertinggi. Apa saja faktor-faktor yang mengaruhi elektabilitas ini? Kita bahas petang hari ini bersama Direktur uh, Eksekutif LSI Jaya Dihanan, juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, Ciko Hakim, dan ketua tim sukses RK Suswono, Ahmad Riza Patria. Selamat petang, Bapak-Bapak. Pak, selamat petang yang dulu. Ya sehat selalu. Saya ingin langsung ke uh, Mas Jaya di dulu ini soal angka RK yang begitu tinggi jauh melampaui dua paslon lainnya. Apa faktor yang paling mempengaruhi uh, apa tingkat uh, elektabilitas dari RK Suswono ini? Mas, jadi maaf ini audionya masih kemit Sorry, sorry. Saya sambil jalan, jadi sorry kalau suaranya kadang-kadang naik turun ya. ya Selama setahun terakhir, terutama pasca pemilu legislatif 2024 itu kan memang ada tiga nama yang selalu berada di posisi 1, 2, 3 di Jakarta kan Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil Nah sekarang Anies sama Ahok nggak ada di, di pencalonan Nah pertanyaannya kan kemana kira-kira para pemilih ini lebih banyak beralih untuk sementara ya Nah, kalau pemilih Ahok, karena Ahok itu identik dengan PDIP, eh, tampaknya eh, pemilih Ahok cenderung lebih banyak ke Pramrano. Nah, pemilih Anies, karena nggak punya afiliasi partai, itu untuk sementara kalau kita analisis dari apa, 6 bulan terakhir itu, selalu lebih banyak ke eh, Ridwan Kamil eh, pilihannya. Itu yang salah satu penjelasan mengapa. Jadi, eh, pemilih Anies banyak terlimpah ke RK Suswono karena alasan eh uh, memang selama ini lebih dekat, selain juga ada alasan pemilih, pemilih Anies itu banyak sekali yang pemilih PKS, ya, uh, uh, mayoritas pemilih PKS, pemilih Anies. Sementara PKS sekarang punya calon di RK Suswono, jadi itu, uh, faktor salah satu faktor yang menjelaskan, faktor yang kedua, eh, uh, apa. Karena yang diperbutkan sekarang adalah para pemili pemilih Anies dan kita tahu pemilih Anies itu cukup solid di Jakarta ya. Hitungan saya itu antara 35 sampai 40 persen. Nah itu eh, punya untuk sementara itu punya jarak ideologis dengan eh, PDIP yang mencalonkan Pramrano, sehingga mereka eh, secara apa secara ideologis cenderung lebih dekat ke eh, apa Suswono. Yang ketiga Uh, Mas Pram sebagai calon gubernur uh, yang menjadi penantang utama dari atau lawan utama dari RK, RK itu tingkat pengenalannya masih rendah uh, anu, nilo yaitu di bawah 50% persen jadi banyak pemilih itu mungkin aja dia sekarang ragu-ragu untuk memilih di antara yang ada tapi tidak belum kenal yang lain belum kenal Pram nah itu apa namanya itu faktor ketiga yang menjelaskan okay. faktor keempat faktor keempat adalah paling tidak adalah Pemilih Anies terutama Itu menunggu Anis sikapnya kemana gitu. Nah hmm. okay. Kalau sikap Anis seperti sekarang Netral saja misalnya Atau malah mendukung RK Suswono Maka potensi RK Suswono Untuk terus melenggang dengan angka tinggi yang ada sekarang itu besar Oke. Okay. Tapi Tapi kami juga melakukan survei eksperimen Eksperimen dalam survei ini Kita cek kalau Anis mendukung RK Suswono gimana Kalau Anis mendukung Pramrano gimana hmm. Ternyata kalau Anies mendukung Pramrano, itu sangat potensial menurunkan elektabilitas dari RK Suswono. Oke, okay, nah, baik. Kemana larinya? Larinya itu kalau nggak ke golput, lari ke uh, mengambang. Itu artinya, uh, dia menurunkan potensi uh, kemenangan uh, lebih mudah dari RK Suswono, tapi pada saat yang sama itu memberi kesempatan kepada Pramrano untuk menarik pemilih Anies yang mulai ragu-ragu tuh. Karena kan, kalau Anies mendukung Pramrano, okay. jadi, jadi posisi Anies sebagai mantan gubernur dan juga eh, calon yang cukup populer di Jakarta itu, kayaknya penting sekarang. Oke, okay. Mas Jayadi Jarkat artinya, Jarkat artinya angka Pram ini Pram mas, angka ini bisa berubah drastis begitu? B, eh, drastis, bisa berubah, bisa mengubah. Jadi salah satu game changernya okay. itu dengan cat Pram mas Pram, itu berhasil menutup. Ke popularitasnya yang masih di bawah 50%. Oke, okay. baik kita tahan Jadi di sana dulu. Saya tahan di sana dulu, angka ini masih bisa uh, berubah drastis begitu uh, terli uh, dilihat dari bagaimana perkembangan selanjutnya. Sebelum ke sana, saya ingin ke Cik, uh, Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ketika angka yes. ini menempatkan calon Anda di angka 28,4 persen, kalau Mas uh, Pram kan mengatakan, ya ini cukup membanggakan karena baru muncul tapi angkanya so, sudah melambung. begitu. Bahkan kalau dari catatan LSI, kalau Pramono saja, itu angkanya sampai 20%. Kalau dari PDI ini cukup memuaskan angka ini atau bagaimana? Di grup WA kami, grup WA tim pemenangan, kita mengucap syukur Alhamdulillah ya. Apalagi kalau nggak salah ini kan Survei ini dilakukan sekitar dua minggu saja pasca penetapan. Artinya, Mas Trump juga setelah penetapan tidak langsung berkeliling dan menyapa warga, untuk mensosialisasikan diri, baru satu setengah mingguan terakhir. Dan selama ini kita menganggap kita mulainya memang dari nol. Apalagi tadi disampaikan oleh Mas Jaya di kalau kita bicara soal rasionalitas ya perbandingan-perbandingan rasionya Mas Pram itu baru dikenal sekitar 40-an persen warga Jakarta kemudian mendapat elektabilitas sekitar 20-an persen ya kan sementara Ridwan Kamil dikenal 90 persen warga Jakarta elektabilitasnya hanya 51 persen jadi kalau kita bisa menyusul itu dan kuncinya adalah yang utama menurut saya faktor pertama adalah Menaikkan tingkat pengenalan Mas Pram, karena saya melihat Mas Pram itu ketika dikenal pasti disayang. Karena beliau, ketika turun ke masyarakat, masyarakat juga baru ngeh gitu. Oh, ini yang namanya Mas Pramono Anung, bicaranya runut ya, mengetahui permasalahan. Beliau ternyata seorang yang sangat berpengalaman, iya kan, politisi senior, dan itu muncul ketika Oke. beliau tampil ke publik. Tapi Jadi bisa mengejar, mengejar angka di atas 50% dengan waktu yang singkat ini. Bisa dong Nilu, dari 0 ke 28 dalam satu setengah minggu aja bisa. Jangan-jangan okay. dua minggu lagi udah kekejar. Oke, okay. saya tahan di sana. Mas Risa ini kayaknya akan dikejar nih sama uh, Pram Rano nih. Tapi Mas Risa ada nama Anis juga selain akan dikejar nih, kalau Mas Ciko bilang akan mengejar begitu, tapi ada juga faktor Anis yang bisa memengaruhi juga. Bagaimana Mas Risa? Untuk kami senang dan bersyukur hasil survei dari LSI... Mas Jaya di Hanan, Mas Risa. Maaf, uh, Anda hilang dari layar kami? Ya, yang videonya. pertama kami bersyukur dan senang hasil survei LSI. Mas Jaya Hanan bahwa menempatkan uh, Bang Ridwan dan Mas Ono itu di angka 51, uh, lebih ya, uh, menang dari pasangan calon yang lain. Ya. Padahal uh, kita tahu betapa keras, uh, tajam, dan kuatnya uh, dorongan dari pihak-pihak lain. Yang mempertanyakan, uh, Bang Ridwan dari Jawa Barat, dan alhamdulillah, artinya Bang Ridwan ternyata memang benar bisa diterima oleh masyarakat Jakarta yang mayoritas memang Jawa. Dan Betawi, kita bersyukur masyarakat Jakarta memang masyarakat yang cerdas, yang rasional, yang kritis, dan memiliki ekspektasi yang tinggi, karena ekspektasi masyarakat Jakarta yang tinggi ingin dipimpin oleh gubernur yang tidak hanya cerdas tapi okay. juga teruji berpengalaman dan berprestasi. Dan atas dasar itulah kenapa kami meyakini bahwa surveinya akan tinggi dan semakin lama akan semakin tinggi okay. karena masyarakat akan semakin mengenal dan mengetahui. Mas Risa atas kalau atas, maaf saya potong atas. kalau tadi dikatakan uh, Anis ini bisa nih jadi uh, pengganggu terkait dengan elektabilitas dari uh, RK. Bagaimana uh, Anda akan menghadapi ini? Saya berpikir justru sebaliknya kehadiran Mas Anis justru membantu daripada uh, pemenangan uh, atau naiknya elektabilitas bobertas, Kenapa? Uh, Bang Ridwan Kamil. Kenapa bisa? Karena uh, pemilih uh, pemilih daripada Mas Anies itu uh, kecenderungannya uh, senyawanya, irisannya, atau belakangnya lebih dekat dengan Ridwan Kamil dan uh, Mas Susono, gitu ya. itu sangat jelas. Pemilih PKS dengan pemilih Mas Anies itu beririsan. Nah, PKS tidak hanya sebagai pengusung. Tapi juga punya calon yaitu, uh, yaitu Mas Susono. Jadi atas dasar itu kami berkeyakinan bahwa pasti sebagian besar pemilih Mas Anies pasti akan memilih uh, Bang Ridwan dan Mas Susono itu yang kami yakini. Makanya surveinya uh, kita lihat kita tinggi di 51 lebih okay. dan kami meyakini bahwa ke depan akan terus naik dengan semakin dekat semakin banyak masyarakat yang mengetahui uh, melihat dan berdialog langsung dengan Pasangan kami yaitu Bang Ridwan dan Mas Ono pasti kami meyakini bahwa pemilih atau warga Jakarta akan menjatuhkan pilihannya kepada okay. Bang Ridwan kami dan Mas Siswono. Oke, okay. Mas Jadi ini kan sebenarnya kita tahu ya ada wacana-wacana soal anak abah yang kemudian ingin memilih golput. Bahkan kalau dari catatan survei Anda ada 60 64 persen responden Anda itu belum yakin dengan pilihannya. Artinya angka ini bisa berubah drastis, bisa berbalik atau bagaimana? Ya, memang warga Jakarta itu kan kami tanya tuh, nanti pada tanggal 27 November akan datang ke TPS apa enggak. Itu se sekitar 90% mengatakan akan datang. Jadi mereka eh, tapi kita nggak tahu apakah datangnya itu nyoblos semua apa enggak ya. Kalau nyoblos semua berarti kan golput. Nah, cuman ya memang ada indikasi eh, kalau eh, Anies Baswedan itu netral-netral saja seperti sekarang atau mendukung eh, RK Suswono uh -huh. Hmm. Yang terang-terangan menyatakan golput tidak terlalu banyak ya. Tetapi kalau nanti, kalau misalnya nanti Mas Anies bersikap sebaliknya, misalnya mendukung Pramrano, ya. maka ada potensi golputnya meningkat dan yang mengambang juga meningkat. Cuma kan okay. yang golput dan mengambang itu kan pada saat sekarang itu masih ada waktu dua bulan untuk meyakinkan mereka bahwa misalnya lebih baik memilih okay. Pramrano atau memilih RK Suswondo kan gitu. Okay. Jadi Eh, apa masih eh, yang menyatakan golput sekarang saya kira oleh Mas Anis hmm. maupun oleh kedua calon masih bisa dibujuk itu. Baik kita akan lihat tentu nanti akan bagaimana Mas Ciko apakah kemudian karena tadi disebutkan bahwa Anis itu kalau misalnya akan memilih ke eh, pasangan anda itu bisa saja naik angkanya apakah itu artinya akan mendekat ke Anis Pramono Rano ini kami lebih melakukan pendekatan dengan pendekatan gagasan visi misi yang sifatnya rasional, ya, karena kami tahu. Para pendukung Pak Anies juga para pendukung yang rasional apalagi warga Jakarta ini mayoritas adalah pendidikannya okay. di atas lulusan SMA beda dengan daerah-daerah okay. lain. Artinya warga Jakarta tidak pernah mengkultuskan individu tapi mereka tentu menjadi pengikut setia salah satu Jadi tokoh akan, politik. Jadi akan mendekat atau tidak nih? tokoh politik itu gagasan. Oh pasti kita mendekat, kita mendekatkan dengan gagasan. Sudah ada janjian kalau, kalau Pak Erkan Apa? bilang sudah ada rencana untuk bertemu. Kalau Pramono apakah akan bertemu? Pasti, karena memang sudah ada kasih okay. di antara keduanya, dan tentu, kalau diketahui, kan, Di tim kami juga salah satu juru bicara di Perdana Putra. adalah Juga, ex tim pemenangan okay. baik. Singkat, Ais, saya ke... Uh, baik. Terima kasih, uh, Mas Ciko Hakim, Mas Risa Patria, dan juga terima kasih, Mas Jayadi, sudah berbagi pandangan di uh, Kompas Petang. Kita akan nantikan bagaimana eskalasinya ke depan jelang uh, hari pencoblosan. Terima kasih, Bapak-Bapak.